kekuatan rasul te kana saha senjata rasul te kana saha maka dibejakeun ku Allah Subhanahu wa taala kekuatan rasul pertama diteundeun hiji du'a ila sabili rabbika bil hikmah hijji dibiken ku rasul kappara Aulia Allah tubuh itu anunmpi karena kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Siapa Aulia Allah dijawab go rasul Arrijzal tela uljibal waliyullah adalah Rizal naon Rizal teh bahasa Arab jek bahasa Sundana pirang-pirang lelaki tapi maksudnya bukan itu Arrijjalah yang dimaksud di jalanwaliyullah الحمد لله الذي جعل الصلاه وليمه وضيافه للمسلمين وجعل الصلاه ميراجا للمؤمنين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا ملك ولا إس بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين {أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني} <applause> الآية إقربك أتى الآية وقال أيضا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي ليعرفون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنَ الْإِلْمِ كهيئة الْمَكْنُونَ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا العلماء بِاللَّهِ فَإِذَا أظهروه أَنْكَرَهُ أَهْلُ الْغُرَّةُ بِاللَّهِ وهذا الحديث يدل على علم الظاهر، والحديث يدل على علم الباطن، إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا لم ينكر أهل العزة بالله، وهذا هو السير، الذي استودع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج في ابطن البواتين ثلاثين الفا ولم يفشيها على احد من العامه سوى اصحاب المقربين واصحاب السفه فببركه ذلك السير تقوم الشريعه الى يوم القيامه وقال إمامنا علي كرم الله وجهه كل ما آت فهو قريب وكل الناس نيام فإذا ماتوا فانتبهوا وقال إمامنا ذن على رحمه الله لا عيش إلا مع الرجال تحن قلوبهم للتقوى وترتاحوا بالذكر صدق الله العظيم wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin hadrotul mukarramin para alimul ulama para kiai asatidz wal asatidzah hujaj wal hujajah yang dalam hal ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari sebenarnya ada tanya hobi kan dengaran lamunya mau um, disebutan ini hiji. Kum sadaya ana anu perantos kenging kamu lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Seiring dengan itu kiai juga manusia, ustad juga manusia, punya keterbatasan dan kekurangan, sadar ataupun tidak sadar butuh doa ti orang sarareya. Yu orang doakan Mugiya para kiai urang, para sepuh urang, pini sepuh, asetidwal wal hujah, hujjah jual hujajah Senantiasa semakin tambah usia, tambah barokah, tambah kemuliaan anak Dengan satu harapan kebarokahan, kemuliaan tiasa memberikan nuansa baru ke urang Di Dinararaga memotivasi diri keluarga sarang masyarakat urang Sangkan orang lebih syukur dijadikan Islam ke Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun kita tidak dilahirkan di mana Islam dilahirkan. Sangkan orang lebih syukur dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun orang boro-boro barang mun panggi sarang jasad beliau. Kitu boro-boro barang langsung nguping karena suantan beliau hatakan ngimpi ke orang barek-barek mata izin Rasul. Ibu seberapa kali ngimpi jeng Rasul. Ngimpi jeng kunti anak kali. Ngimpi di candung. Uh, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Sawang sulan orang sedayaknya balik ke imah diimpikan sarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jeng ngimpi Rasul Rasulullah luar biasa otomatis pangkat orang ke bakal naik tina pangkat wali murid jadi wali yullah hari wali mah orang wali kuari gengan ayah wali murid gitu nya ayah wali nikah ayah wali mujbir segala gitu. tapi kemana mau dipanggil rasul walaupun hanya lewat mimpi dia akan naik derajat mengapa di nahi kitab jawahirul bohori diceritakan hadisnya Man ro'ani fil manam Pasayaroni fil la Wala yatamathalu saytonubi Barang siapa yang bermimpi denganku kata Rasul Pasayaro pak tartib itisol Maka dengan waktu yang tidak lama Dia akan bisa bermuajahah denganku Bisa nyarios langsung sarang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebab setan mungkin bisa nyarupakan ke kami cek Rasul Luar biasa Tah, nang jeng jeung Rasul mah pangkatna diangkat ku Allah jadi waliyullah ngan kelasna kelas handap atau kelas handap doa di ulag apa Kitu. Jadi hanya dipanggil han Rasul lewat mimpi. Pangkat waliyullah paling rendah. Pangkat nu kadua waliullah mah bukan hanya bermimpi tapi bisa bermukhotabah dengan Rasul. Bisa ngobrol sareng Rasulullah sallallahu alaihi seperti para mursid mursid tariqah la yasihu illa bimutabiatin nabiyihi sallallahu alaihi wasallam seorang mursid tariqah mual bisa narima murid itu kecuali KBG mandat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kedua dalam situasi dan kondisi tertentu pangkat aulia anu kadua mah bisa ngobrol jeng rasul bahkan ada umat rasul waliullah yang tertinggi Itu di zaman ayina ila yaumil kiamah dalam situasi dan kondisi apapun tidak akan bisa lepas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah pangkatna anu Tahadirin rahimakumullah urang mah keur bagai bae jeung ali Allah yang nyata mah jeung Nabi luar biasa. Sawang sulan deui mugia urang ditepangan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya lewat mimpi. Aparatur pemerintah, terkhususkan Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat kepemerintahan anak nusami-sami pribadi sangat dihormati teriring doa apapun program baik anu kaitan sarang pribadi juga kedinasan mudah-mudahan lewat perayaan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dilancar ke Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin para panitia baik panitia pelaksana yang di dalamnya para pemuda pemudi wabil khusus ibu-ibu sebagai garda terdepan di acara apapun lawan ibu-ibu terame atau panah mula laki kabe jalan atau ibu-ibu nandung masak ya nek ne, ne, ibu-ibu nandung masak kira-kira jadi mau alih isro meraj nah. garda terdepan ah jakwari mau melibe cina lagi, baya, hong, cina ge catering beha enggak senajan be catering senajan be ge ciwit anak nulutik bikin karena salah kina mau lebih sayang kali ya? dia? <laughs> intinya ibu-ibu garda terdepan beserta seluruh lapisan masyarakat yang ada yang telah berjibaku memeras pemikiran dan keringat demi terselenggara nah, satu perayaan yang besar yang dibesarkan oleh yang maha besar perayaan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung adalah perayaan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan seana dilebetatkan ke Allah karena iji ayat Allah wama minilla fa mintawalb dia subken karena individu-individu yang senantiasa hatna takwa ke Allah subhanahu hari taqwa kalau Allah itu mau bukan rekayasa tidak bisa direrekayasa takwa ke Allahmah beda jeng takwa luar hari taqwa luarma gampang ro-boro boro Kyai boro-boro Islam harta nu lain Islam sekalipun dangdanan dangdanan Kyaige pakaian jubah nulandai jenggot na panjangken udang na gedeken lempang karena hiji kampung eh oh, nu kenal kemanaak lein jum tangan takwahirmah gampang tapi namanya Taqwa hat itu tidak bisa tidak kayasa itu merupakan tarikan di Allah subhanahuhu Wa Ta'ala sehingga urang aak kenallaken Islamnyaraja yang mas ini takwa batin namanya Artinya nilai ibadahnya akan lebih tinggi daripada ibadah biasa. Sebab sahur Allah Subhanahu wa taala, afama sarahallahu sadrahu lil Islam fahu ala nurim mir rabbih. Sing saha jelema anu memang dijembarkan ku aing hatena cek Allah, tegesna ditarik ku aing hatena cek Allah ilal Islam karena peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Ya orang menang narik Allah lain menang narik panitia lah. Indah panitia macam lemah tapi bisa berumah. Hakikat kita ditarik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsekuensi daripada itu, di saat kita sadar bahwa orang dongkap dia menang Allah, dikuatkan ke Allah, didatangkan ke Allah, maka sahur Allah, fahuwa ala nurim mirrobi, insya Allah orang sadar yang bakal airnya di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah. Maka ibadah seperti ini estafetkan teruskan karena anak, -anak incu orang. Sebab ibadah model kita kumpul ibadah anu paling tinggi di sini. Ibadah kelas opat paling tinggi kelas opat. Da kabege ilmu ngan aya opat, akal aya opat, ruh aya opat, nafsu aya opat. Nafsu jasad aya opat, nafsu nan nafsu manusia hakikat opat. Jadi kelas paling tinggi ibadah semacam ki. Makana sa ulama adzarruh min a'malil qulub ta'dilu ta amsalal jibal min a'malil jawari. Sagede sireum-beureum punya Dina hat amal hat ngarani amal batin nga letik masa remem naggis hay a jadi nag nga amal hat jorojo na makasa gede rememberem tak dilu amsalal jibal mi amalil Jawai dia akan mengimbangi amal-amal dhohir anu gede namang pirang-pirang gunung Masya Allah Alhamdulillah para panitia, para masyarakat di dia akhirnya menuju melaksanakan ibadah anupang gede-gede di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin rahimakumullah undangan sadayakna anu cakat, anu tebih, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda pemudi, ikum sadayakna orang oge, parantos kenging kemuliaan ti Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan yang hanya kita rasakan sekarang ini tapi ternyata kemuliaan yang Allah berikan ke orang. Pilihan anu parantos dipilih ku Allah ke orang sadaya. Ternyata jauh-jauh hari. Mungkin jutaan tahun kita akan dilahirkan di alam dunia. Ternyata orang parantos dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Parantos dipilih ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita akan dilahirkan. Hari itu, pansaur Allah Alquran tak dibaakan la tak ayat nueta asbab nuzlna manusia kapungkur kumaha didamel ke ku Allah arwahna dimana di alam laut disebutkan ruhna ruhul Qudsi disebutkende ngaranan manusia nama manusia hakekat maka didinya orangrang kapungkur parantos dimuliakanku Allah ciri dimuliakan anak orang diwawukan jeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwawkan jeng para sahabat diwawukan jeng para awliya ulama kiai santri termasuk kita dengan kita dikenalkan dulu jutaan tahun sebelum kita akan dilahirkan cek saha cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al arwah junudun mujannadatun Fama ta'arofa iktalafa wa matanaka Bahawa arwah-arwah kapungkur di zaman ti arwah Kangjeng nabi asal sumber ruh kita semua sampai terakhir umat manusia nu bakal diciptakan di alam dunia ke Allah kabeh dibariskan di alam lahut dibariskan wallahu alam lobana ugunnya kecuali Allah maka sahur kangjeng nabi ida ta'alafa di saat dulu di alam arwah kita dikenalkan dengan ruh kangjeng nabi kuma kenalna orang kapungkur macanaon di alam memang di alam lahu teruh naruhul kursi nanu dibaca Quran dikenalkan sarang Rasulullah sarang orang rodi tu billahi robba wabil bil islami dina wa muhammadin nabiya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwanah kita langsung dibiat dikenalkan dengan bapak ruh kita dengan ibu ruh kita Muhammad Ahmad sallallahu alaihi wasallam maka na orang ke alam dunia alhamdulillah dalam keabadan mengimani kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi sadu lamun baheula na teu ku Allah jeung ruh Kangjeng Nabi teu dibaiat ka pungkur ka Kangjeng Nabi sadu kana kudu urang daek iman ka Kangjeng Nabi sanajan di dongkel ku halu tujuh potong haluna. Sanajan dia keluarga Rasul, sekalipun dia paman Rasul, lamun kapung kurna tadi kenalkan ku Allah ruh najeng ruh jeng Nabi sampai kamu dar dalam keadaan kafir. Naulubillahimin seperti Abu Jahal. Kata Abu Jahal cek bahasa Arab, ada cek bahasa dia nama mual jauh jeng bahasa Mandalawangi. Abu Jahal teh bapana bodo, pang bodo bodoh aja lemah. Ih, masya Allah, Allah. Hari mimin Abu Jahal teh Abu Hakam. Mimin tina siapa Abu Hakam? Orang paling pinter. Gitu, Abu Hakam teh paling pinter. Mamang kangjeng Nabi. Masalah mana mamang kangjeng Nabi, mana orang na paling pinter pemutus hukum di setiap memang pertemuan, di setiap memang ada masalah, maka beliau yang memutuskan hukum. kan sahnya anjakal. hakekatku Allah kapungurruhna tadi dikenalkan jengruhh Kajeng nabi syariatna salah gaul salah gaul Abul Hakam teh gaul na jengwu salah satu tokoh munafik diabadikanohnya Alquran wajahlahu malam maduda wabanina su <suhuda> adalah figur anu sangat disegani Duitnya panglobana, pabrik panglobana, karyawan panglobana, anak nage panglobana, disegani benar. Sehingga boro-boro kiwuled hataka hata anak-anak kiwuled, wabani na suhuda, lamun ngomong naon badi masyarakat, pasti dianggap ku masyarakat, salah ataupun benar. Saking hebat na bapa Dan juga kiwuled sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila turun ayat di satu majlis, maka wulen pun nalar karena itu ayat nyaho nu diomongkan ku kangjeng nabi tapi hanjakal dia seorang pimpinan munafik kuma taki oleh de anu sakitu gagah bergaulna loba na naona masya Allah pimpinan munafik Abdul hakam bergaulah dengan kiwulet kiwulet kenyahuan munafikna na dibejakin ku Allah subhanahu wa ta'ala setiap datang ke majlis kiwulet lamun di majlis rasul rasulnya ditakin seperti ini 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 maka kumanehna diselimpangkan Lamun Rasulullah ngomong genep, menang ngomong opat. Rasulullah ngomong opat, menang ngomong tujuh. Diacak-acak ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dekat dengan Rasulullah Kiwulen dan juga orang yang sangat terpandang sehingga tidak sedikit manusia pada waktu itu ikut kena Kiwulen termasuk mamang jeng Nabi Nungarana Abul Hakam. Akhirnya kumeh hebat orang-orang munafik tadi sehingga Abul Hakam pun memang Kangjeng nabi lebih percayakeneh karena kiwuled daripada Kaangjeng nabi mengingkari kenaian dan kerasulan Kangjeng nabi sehingga diganti gelarna anumimintina Abul Hakampang pinter Pinterna jelemak jadi pindah Abu Jahal Pa Bodo bodoh nah jelemak mudah-mudahan orang aina kerenga rejengan manusia anupang pininterna dan manusia anupang gagahna ngalebihan keagahan kehebatan teangjeng nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-murang sing dipintertendina agama Allah Subhanahu Wa ta'ala para hadirhimakumullah tak u dingjeng nabi sana jan tengi-pingin bia Alhamdulillah termasuk denruh para sahabat orang diwaukan keungkur maka berat urang ke alam dunia percaya kepada sahabat termasuk kapara aulia diwaukan ka para ulama termasuk orangrang jengrang lamun wa urangduk karena pula bisa ka sanajan dipaksa lamun kapungwa ruh urang di alam lana alhamdullah yang jelas hadirin rohimakumullah kemuliaanti Allah Anu sedikit sekelumit ku peribadah memang diomongkan inti nama satu keimanan yang tidak bisa diganggu-gugat yang merupakan harga mati di nahate orang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pangeran orang kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul akhir zaman tidak akan pernah ada Nabi dan Rasul sabada kangjeng Nabi dan itu adalah Nabi dan Rasul kita insya Allah itu merupakan bukti kemuliaan ti Allah subhanahu wa ta'ala mugia ya orang sadayakna kalawan pitulung Allah subhanahu wa ta'ala hidayah taufik Allah orang tiasa mempertahankan kemuliaan yang dibikin ke Allah ditipkan ke, ke Allah dengan proses yang sangat panjang tadi dugi nafas anu terakhir mugia ya sadayakna orang dimautan ke Allah Ayatina dinamaut anu khusnal timamahkhotimah bahasa nanti bahasa Arabnulkhotimag di hampur dosa sa dapa asub kasur boang itu u Kiai lain Kyai patani lain patani pajabat lain pajabat tetap pelembah pae maka bega hayang husnul ngadoana sampai saya beting seberapa kali. No. Di dibejakan panku Rasul nah hadisnya nanti ya. Allahumma inni as'aluka khusnal khotimah wa a'udhu bika min syarril akibati wa gitu, doa doa ti Rasul mangga bacaan kurang tiap mantas sholat lima waktu minimal ulah sholat lima puasa kali, lain sampai lima kali tadi itu aja cek kesepuan ya tapi sholat itu mau humor Bo, orang dimboki salat nawatmikiran oh laut <laughs> para hadirin rohhimakumullah yukdina kesempatan ana pribaados Insya Allah wasiat untuk diri sendiri wasiat terus saa di orangrang suaami-sami ingkatkan rasa syukur ke Allah subhanahu Wa ta'ala syukur anuman Alhamdulillah nikmat saobat naku Allah dibikin kau urang saa syukuran kurang kalawan syukur jasad urang ke syukur akal urang syukur qolbu urang syukur ruh urang mudah-mudahan keempat pilar tersebut Dinas syukurkurang tiasa dilaksanaakandak kesempatan Ayeuna Insya Allah naun syukur jasad satu kegiatan satu ittip aktivitas yang dilakukan oleh jasad urang anu ayam manfaatna dunia jeng akhiratna imakr manusia wamakr lain manusia satwak syukur ngarana ibadah ngaranah kelakuan kegiatan gerakna awak kurang jasa dia anu ayam manfaatan dunia jeung airatnya baik memang geranal manusia atau wagasan satwa tetap syukur ibadah ngana contoh ya contoh musim hujan gila ke beneran di orang ngaliwatatkanji jalan mendung susukan tesorokan teh mendung jadi cair kal luhur jalan penusa kita jalan lainma pelapa yang bagus nama Buampprekan ke pemarintah kurangrangnya Kalau bagus kadang-kadang terdirawat. Tak ngada orang susukan ke pendung cai ke jalan cek jalan bakar rusak cepat rusak maka orang turun langsung kurang di ala aneta sirun tate itu pun bagian daripada syukur nilai nak ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. tapi jarang udah aik gitu atau memang di jalan di jalan ni ayah rangkah ayah beling jalan iya telok kalewatan ku jelema telok naon ngan sekurang kadang-kadang sok ayak embe ngaliwat ka dia kebo ngaliwat ka dia hayam ngaliwat ka dia ah bisi kana suku dan beling maka diangkat dipicin kurang orang beling itu pun bagian daripada syukur ka Allah Subhanahu wa taala intina apapun yang umat Islam lakukan selagi ada manfaat dunia dan akhirat untuk manusia bahkan untuk bukan manusia insya Allah ada nilai ibadah di dalamnya yang disebut dengan syukurna syukur jasad ngarana syukur awal leta maca sholawat syukur maca Quran syukur termasuk orang ngaliwat kanu kerdariuk si orang punten atau tak sami syukur kene karena salaki orang ngaliwat punten aa sami syukur iya mah boro-boro ngomong punten kadang-kadang bari muak ngaliwat salaki gede hi murang di dong murang di itu bener-bener salah tebalak sarua ngancar pernah kadang ya kau lihat gitu

jasad artinya ada nilai ibadah di alam dunia ada na adapun ke di akhirat nungguan karena syukur kalbu nungguan karena syukur memang non akal nungguan karena syukur na sepanjang ten kadinya orang ngomong kita batasi bahwa dalam kesempatan kali ini insya Allah kita sedang merayakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadirin rahimakumullah apa yang terkandung dalam kejadian Isra Mi'raj mungkin ratusan kali mungkin lebih daripada seratus kali kita mendengar tentang riwayat Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam naun hadiah tina Isra Mi'raj teh salat lima waktu eta anu kurang kadenge ketika pungkur sampai ka kuar dicaritakeun ku para para kiai di Masjidil Haram ke Masjid Aqsa Isra ngaranna papanggihanna sekian salat di sekian tempat terus naik ka luhur Mi'raj ngaranna menang hadiah oleh-oleh ti -oleh Allah salat lima waktu tapi ada oleh-oleh yang terbesar di antara yang terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina petingan mi'raj bukan hanya salat itu adalah oleh-oleh zahir -oleh, -oleh oleh yang terbesar yang terpenting dan yang harus kita ketahui adalah oleh-oleh anu batin ya ti di Allah dina petingan Isra Mi'raj mana oleh-oleh batin ya hasil dina Isra me'raj. di luar salat Maka tadi tak hadisnya dibejakan. Inna minal ilmi kahay atil maknun la yaklamuhu illal ulama fa Faida nataku lam yunkir ahlul insyah billah wahada huasir Allah di ustudi afi kol bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata di napetingan isro meraj kangjeng Nabi bukan hanya mengambil solat lima waktu kangjeng Nabi menyandak hiji kekuatan ti Allah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apa dan siapapun yang disebut dengan sirullah dititipkan ku Allah ustudi'a fi kol bin nabi dinamakan jeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi abtonil bawatina thalathina alfan dina kekuatan batin rasul anu lobana 30 ribu batin ditenden didinya sirullah teh dina petingan mi'raj naun tujuanana Allah nendeng di mana kangjeng Nabi tujuan nana pabi dari kasir taku musari atau sebab dengan sir senjata yang kangjeng Nabi ambil yang disebut dengan sir Allah. oke, okay, kita gampang ngomong na ilmu batin. namun tujuan anak Allah nutipkan ilmu batin, nutipkan sir Rasul supaya menjaga agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngajaga agama Islam ila yaumil kiamah, itu rahasia yang terpenting dina Isra Mi'raj. Kerja jaga agama Kangjeng Nabi ila yaumil kiamat. Ya, ulama dulu sangat pintar. Adanya satu tahun PHBI dua rata-rata ini mulut jeng rajab. Itu fungsinya masing-masing. Bukan memang tidak dengan alasan, bukan tidak dengan ilmiah, sama ada ilmiahnya. Maulid Nabi adalah sarana gesan mengenalkan kelahiran Nabi kita mengenalkan kepribadian Nabi kita, mengenalkan akhlak Nabi kita, perangai Nabi kita, aturan Nabi kita, agama Nabi kita, itu maulid Nabi. Artinya maulid Nabi adalah mengibarkan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggikan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu fungsi daripada maulid Nabi. Sehingga, lamun ayah jelema anunggal ngaji ibadah sanajan lain dina bulan maulid diniatan ke orang maulid jadi. Kenapa? Karena fungsi daripada maulid tadi mengibarkan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa fungsi yang tersirat di dalam Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Justru Isra Mi'raj adalah untuk menjaga dan menguatkan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil kiamah sampai kayaumal kiamah agama Rasul akan tetap <tik> tegak iya oleh-oleh na senjata na di candak Rasul di na petingan Me'raj. Gitu. Di di ilmu batin Rasul anu 30 ribu. Awuh nukuat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu batin ini tidak semua Rasul diceritakan karena sahabat te. Siwa ashabil muqarrabin hanya orang-orang terdekat yang Rasul ceritakan ilmu batin ini. Uas habis suppa sarang santri-santri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Bakar Sidik Umar Utsman Ali diceritakan ke Rasul ilmu batinde sehingga kuma lamun Abu Bakar Sidik karita ditanya bener yang percaya Abu Bakar tentang Isra Mi'raj Muhammad anu sakitu sakeudeung na cek kafir cek Abu Bakar sanajan leuwih ti kitu kula percaya kenapa karena sudah ada ilmu batin yang Rasul titipkan di dalam hati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kita lihat santri-santri Rasul itu disebutkan ashabu sufa ashabu sufa teh cek urang mah bahasa urang nama sahabat papayon masjid atas santri rasul disinggah di masjid baik main nama duit teboga imah teboga ewek tegablek di sana nanti Rasul tapi hayang salamet make jenganjeng Rasul jadi Ari Santi mah boro-boro zaman kuari ternyata ti zaman bahu lagi Santi Rasul sesakabeh urang parastad anutipan santri jarang numusta jarang jarang nulusmanek Sesak botol kadang-kadang heha dek ngajimak

santri-santri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu rahasia Isra Mi'raj sebelum Kangjeng Nabi Muhammad menceritakan tentang Isra Mi'raj luar biasa. Itu rahasia yang terbesar dalam Isra Mi'raj. Makanya orang ya para hadirin panitia orang dia moga-moga orang sadayana dilibatkan karena jelma-jelma nunga jaga karena agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila mil. Insya Allah dengan acara seperti ini sebab ini adalah bagian daripada batin Rasulullah bagian daripada sirullah anu mengrupakan ilmu batin Rasul tinggal pertanyaan Aina kamana atau wakana saha kuari kena ilmu batin Rasulullah sallallahu alaihi kita merenanya-nanya hayangnya ho itu sampai kayu mal kiamah he kana saha dititipkena batin Rasul ilmu batin Rasul kekuatan Rasul saha senjata Rasul tekanan saha maka dibejakan ku Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan Rasul pertama tenden hiji Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah Hiji dibikin ku rasul ka para awliya Allah Itu anu nampi karena kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siapa aulia Allah dijawab ku rasul Ar-rijal takla'ul jibal Waliullah adalah rijal Naon rijal teh bahasa Arab Cek bahasa Sundana pirang-pirang lelaki Tapi maksudnya bukan itu ar -rijal yang dimaksud rijal adalah waliullah sekalipun bikang, sekalipun sorangan, lamun kana wali Allah, disebut. Seperti Robiatul Adawiyah, seorang wali Allah dari perempuan, ki ngomong nak dawali, mah jang umat, jang nyelamatkan umat manusia, ngajaga, sakit umat manusia. Kenapa? Karena dalam diri mereka ada batin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ki ngomong naya, Robiatul Adawiyah mah. Sugat orang ayat cek robitul adawiyah ilahi ingkana nasibi minat dunia faatihilil kafirin wa ingkana nasibi minal ajri faatihilil mu'minin ta tak begitu. gusti cek robitul adawiyah lamun abdi rek di bagian dunia ku gusti rek di pasian abdi hirup loba dunia faatihilil kafirin

punya bahkan cekrobitul ada wyah ngomong waingkana nasibi Minal ajriati Hil mukkminin kalau seandainya ibadahku salatku puasaku ada pahalana ayaah ganjaran naati Gusti mangga gusti pang haddiaken pangkenken kaskabehh muslimin muslimat mukkminin mukminat itulah gambaran Rijalullah Aulia Allah wajar nampi kekuatan batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berfungsi ngajaga agama Rasul ila yaumil kiamah gitu mereka para walima makanya taklaul jibal jadi maksudnya taklaul jibal itu lain nyabut pirang-pirang gunung lain tapi maksudnya orang-orang individu-individu umat Rasul yang senantiasa siap meredam ego di nahatena meredam takabur, meredam sanghek sholat, meredam naon de orang nanti mahayang kalem, meredam hayang kade tegas micenan penyakit hati sedih sedih. Itulah dialah sedikit loba nah bakal katitipan ilmu batin sebab orang seperti itu adalah orang yang mensiplin diri untuk menerima ilmu batin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jadi wali telain lain berarti nutukang hiber i atau etamak kecil teman ali gituali gitu, dimaksudkan agama tadi itu ya anu bisa ngalaan penyakitpanyakit HP Di keedegan tak kabur ego dan lain sebagainya itulah tak dit naku Allah tadinya elmu batin rasul teh disebutkan lubil ilmina ilmu kekuatan ilmu ayaah didinya akan menjaga agama rassul Iilla yaumil itulah berarti Auna yang waliullah te otomatis bakal terus berjaya di muka bumi iya ila yaumil kiamat ayah ninggal dilantik dey ninggal dilantik dey sehingga saw rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantah luwal ardu an arba'ina kholilan mislah an arba'ina rajulan mitlah khalil rohman fabihim yuskawna wabihim yunsorun alam dunia temual kosong tina opat puluh kakasih Allah waliullah tengarana dengan ayana memang 40 kekasih Allah fabihim yun sorun anjen masih ditulungan ku Allah diberi keamanan kene wabihim yus kaun anjen masih panggi jeng daharan jeng inumen karena penghormatan Allah karena kekasih-kekasih Allah yang disebut dengan wali Allah. kenapa Allah begitu agung karena di dalamnya ada kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, makanya luar biasa boro-boro nunggus ewe waliullah ma'awakna nu'ayana lagi luar biasa atau kamu nunggus ewe mah karomatnya yang akan bergerak Insyaallah. Allah orang yang lalu waliullah bo. hijita anu ngajaga agama rasul ila yaumil kiamah laju jeng sahadai nu, aga, nu ngajaga agama rasul ila yaumil iya adalah partner awliya adalah ulama ngarana. disebutkenun ulama teh anunya kalna el muuna elmu dhohir lamun ibarat kalapama batokna Jadi para Aulia kalapana ulama batokna nu ngajarkenun elmu dhohir, gitu seperti mana ilmu teh rukun wudhu rukun sholat cara berumah tangga yang baik adab ada adab pemajikan, hak salaki hak pemajikan diatur kabeh ke ulama tah duaan disebut nak ulama nak ulama itu yang menjaga agama rasulullah sallallahu alaihi mantak cek Allah di al Quran dibejakan udhu ila sabili robi kabil hikmah jang aulia wal mau idotil hasanah jang saha para ulama ulama. Sahada hiji deui anu mawa kekuatan Rasul gesan menjaga agama Rasul ila yaumil kiamah wajadilhum billati Allah adalah diberikan kepada pemimpin-pemimpin urang sarerea ta lura tipe RT nya sampai RW sampai lurah sampai ke presiden ka ditu aparatna eta di dinya cahaya kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkana orang kudu ngahiji dengan tiga pilar tadi. Aulia Allah, ulama Allah, para pemimpin. Lamun orang mengsol salah sahijina, agama tidak akan tertolong. Alhamdulillah, orang hubungan orang sangat baik sama di dia. Lurahna Alhamdulillah hadir. Berarti tadi itu tiga pilar cukup kuat di dia. Gesa mempertahankan agama Rasulullah. Ila yaumil, kiamah. Ula kekabah. Iya, tak ibadah ulah. ulang rasa pangsantrina. ibadah urang lamun-lamun dibanding genjeng polisi let ibadah urang hepan bola ngaran sok mere uh, doktrinan sok mere memang sambutan di SPN sekolah polisi masuk awal dan pedoktrinan terang Nimu dina hadishadis Ibnu Majah di Beja geng Rasul teh mentakken rohmate luar biasa karena angkatan bersenjat sehingga sau Rasul Roimaallahu hari talharfi Ya Allah, tolong pertamakan, tolong segerakan rahmatmu kepada angkatan bersenjata. Itu Rasul. Sehingga sahur Rasul, Laribatu pisabilillah khairun min ibadati <tikur> alpisana. Satu malam terjaga ronda teangarana, baik aparat ataupun masyarakat di dia, sehingga nulain aradam nusare nukur ibadah adam nukur ngaji adam maka nilainya bakal diganjar ku Allah melebihi ibadah seribu tahun Gode, tugas aparat orang Aina Ayeak pulang ngoblolkajin ke ketua majelis ulama pandeglang aliran yang resmi masuk ke majelis ulama sudah 200 macam aliran pay mutermi sa hawa mawa mawa misi mawa tujuan pakainyang-kenyang lamun aparat tidak cepat tanggap akan jadi apa negara kita Yuk orang doakan tugas-tugas itu -tugas sakit berat. Nah. Tapi kita jangan takut. Sebab dalam tubuh aparat, dalam tubuh pemerintah orang tetap ada kekuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Lamun ngahiji antara aparat ulama na jeng na, yakin tidak akan pernah ada yang mampu mengalahkan bangsa negara orang siapa dan apapun. Dijamin ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya Allah seperti itu itulah oleh-oleh isra Ra nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi was makan y u diajar aina tinggal denyawalijuwali nurun kenaon itu iya. nurun kenaun sangkan memang urang bisa nyekal karena memang karena ajaran karena kauan nana nah pulang ngomong singkatpet ngomong lamun para ulama Nitip keana kitab ngaji ke ngaana para ulama ta lamun para Aulia nitip ke naana dzikir ka Allah beda Makana dzikir ngaji ulah diting galken seksaha dibeakan ke ulamazun al misri. rohimaallahu ta'ala ngomongkan guma Larij tidak akan pernah ada kehidupan di muka bumi muaal aya keamanan mual aya kesalamatan lamun dua golongan umat Rasulul sudah tidak terbentuk de hiji sa golongan nuda ngaji sa golongan nudaek dikirka Allah subhanahu' Wa ta'ala dikir nuturken kap para Aulia ngaji nuturken kappara ulama sana ngaman ke anak pamarentah ngaman ke tadi aman, Kupada, mau bisa dikiral bisa kira. jadi tiga komponen ini tidak bisa dilepaskan terbis bisa diisahkan bisa so wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gessan ngajaga agama rassul Iayaumil dan Iyama. jadi kalapa sahulu antara kuwaliyullah ulama Allah jeng para pamimpinwalii Allah kalapanaina ulama na batok nah pamimpina enak sabut na garda terdepan dingabebelaan agama Allah kita mudah-muda orang doakan para pemimpina para Kyaina nun rakal geragararadede gitu mekal May bagaimana-mana geh itu orang doakan sing gerak arah radiil manakalima numes Adila mudah-mudahan sing dikuatkan diistiqomahahkan ke Allah subhanahu Wa ta'ala hadirin rohhimakumullah kembali tadi punah tak sampaikan di omong ke nuturken aulia aina sangkat orang kapeng setan seketik me batin Rasulul tadi tiapudzikirmosya Allah taok Allah pan dibeken tadi orang-orang yang sanggup menerima ilmu batin rasul Qu rasul dicandak dina waktu is Islam raji adalah taklauljibal orang-orang anu bisa ngerdam naf suna meredam egok na meredam kok kotor kok kotor hati ngan mual bisa etahati di omehan dibersihan lamunteddaik dikirka Allah subhanahu pancik Allah kie. inna jlalah al Insya Allah bahwa memang gesan bersihkan hati tidak penyakit penyakit goreng tadi tia. ya oh, dijawab kecuali zikrullah zikir ka Allah subhanahu. Cek Allah itu gitu. Lain cek Nabi Nabi ajan Cek Allah dalam kitab Al Guniyah karangan Tuan Syekh. Insya Allah bihi yazulu anhal gito dengan berzikir tutup tutup karupak orang bakal dilengitkan ku Allah subhanahu. bakal diek urangkaanten di muka bumi ia Insya Allah itu minimal urang manta salat 1005 hal kali, kali etang karena warisan ti para Aulia Allah la-urang di mah macaca Quran Bismillahirrohmanrohim Ilhamdulyasin ngapalken rukun nudu ngapalken wujud kitamak eta warisan ti para ulama Allah. Lamun urang di lembu urang cokorang yu ronda yu urang ronda tu tungguan nung nanti menulur lebih sengaja juru penting eta warisan ti maren i eta urang adem lamun gitu eta adem itulah arti daripada rahasia isra mi'raj nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam para hadirin rohimakumullah ya nah untuk tujuan yang sebersih hati urang ya ngebersih sebersih hati insyaallah bakal ayah bokoh ka allah subhanahu cek rasul ki ngomong na. ada aduh nafsuka pimba <jambaika> bahwa musuh yang paling besar musuh kita adalah nafsu orang anu Adina Saidyirang gitu sehingga kumaha sauur Kanngjeng nabi eh, tuan walatahulu mabatullah ohhi piwujudika min nafsilla wamah Wal mulhimah wal amarah min nafs amarah wala wamah wa mulhimah seringng kau pribadu muadaken eta urang boohh ka Allah mua lamun urang na tacan merdam nafsu amarah nafs wamah jeung nafsu, nafsu mul himmah e, bingunginmah sering mangkana tadi na salat sala mirojul mo miniin cetrosul deh sholat itu sarana gesan orang naik mendekati Allah subhanahu wa ta'ala satu diperkuat ku Allah nyaryos katuan si Abdul Qadir jilani radiyallahu an la sholata liman la mi'roja lahu indi tidak ada sholat bagi orang yang tidak mi'roj kepada aku, yang tidak naik kepada aku Cik Allah subhanahu wa ta'ala yo hadirin rahimakumullah maka dina sholatnya salat jasad ayaah salat hat H salat disebut salat na salat tho tori, gitu ayaah salat H Di salat ayaah gambaran ayaah nangtung aya ruku ayaah sujud jeung ayaah di di itu ada ada memang filosofi nah KBG ayaah tanangtung eta urang salat gambaran nafsu amarah Gambaran nafsu ama na nafsu amarah nafsu anu goreng kasalaki ngalawan kadu ngalawan ka pangeraran ngalawan kain ka nabi ngalawan tak nafsu amarah ta. lamunt paah tam orang goreng mata gambaran na nangtum lamundina salat maka orang ter salat kuku salat salat jasad kumpulken salat jasad na salat hatne salat fuad na kumpul ke ku? Salat jasad. Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblah. tanggal salat jasad. Bacaan terus Allahu akbar kabiro. Cek naon cek lisan. Kumaha hate salat? Atau salat hate kuma kumaha salatna? La ilaha illallah cek hate mah atawa Allahu Allah terus. Hate mah Allah Allah hate. cek fuad urang? Naon fuad de? Yang mengoneksikan antara hate jeung akal. Fuad ngaran. Mentaka Allah fuadna cek kurang kumah ya Allah kurang kerenang tung ya ya Allah pang pangkalah pang kalahken, nafsu amarah dina diri abdi osa pulang sholat nak gitu. mudah-mudahan ya lewat isra mi'raj kurang taikun sholat urang saya Allah tadi teh la sholata liman la mi'roja lahu indi tidak ada sholat lamun te mi'roja kami sholatna kualitasna urang tingkatkan Insya Allah. Talang menangtung itu salat jasadna Allahuakbar kabirawalham salat hat Allahu Allah ngaran puadna urang mentak Allah ya Allah pang tunduktenpangkalalah ten nafsu ama rohna diri api terus orang ruuk Umar ru teh Subhan Robal Aliwabi di cenaon tak cekelisan ngaranah salat jas, jasad jasad ngaran Kumacek hati terus hati maulah eren. Allahu Allah. Atawala ilaha il. Lallahu hati ma. Kumacek fuad nak menta ka Allah. Ya Allah pang tundukkan, pang kalahkan, nafsu lawamah dina diri abdi. Nau nafsu lawamah gie. Nafsu lawamah te nying nyaho salah. Nying nyaho dosa dosa dipigawede dipigawede. Tobat terus, megawe terus. Tobatan tobat, tobat sambal aja kurang mandala wangi mah. contoh ibu-ibu hapun berang matas nyarekan salaki malototan salalaki nya it ga peting atrang istighfar ka Allah salat tahajud hajat istighfar ka Allah dua meter pang salah nyarekan salaki malototan salalakiri mikiran dosa tadi anungges dilakukan kerberan kanu laki bahkan salah anak kereas dihudangkan kemana enak? aa ah hudang ena on hampuranya bari curik, wo ngagauk ngerangkul karena salaki tadi kami mantas molototan kakak tadi kami mata kakak hampura ke di dosa bari cerik bagus tak gitu bagus tak atau bagus perakun tu barang tobat ke salaki bari jeng curik. alhamdulillah Lila, tapi hudang es, isuk lain molototan malah nyepak jadi isuk nama kasalaki nafslaw gitu ngaran nyiingnyaho kauan goreng dipigawet tobat dehi miwe tobat de. nafsulaw gitu kurang hayang dikelleh ke naf sunuh itu tengahwak contoh ibu-ibu nu paling deket nya lamun salat anu minti na u nga salat ya siin sampai ser beda gitu, jadi boro-boro mentak Allah hayang ngeleh ke naf sunuh goreng salat hay yang gerak Anggge sayang gerak hancak pansini tuh yeah. kurang sab do menghadap ke Allah ngalaan nafsulawf nukatilu ayah nafsu urangker sujud Subhana Robbial alawham dihik jasad ngaranah salat jasadma cek Allahu Allah Allah il, terus cekfu men Allah ya Allah pangunduken pangkalah ke nafsu muhimahdinadiri Abdi ok kurang salat gitu ok alhamdulla gitu nafsu mulmah nafsu mudah-mudak kebagusan tapi kadang-kadang meninggal -kadang genngka wajib kawajiba awas doang bagus ya tadi hari pertama mangan ujungnya sok goreng apun tadi contohnya ibu-ibu di mana lawangi malam lah pengajian ibu-ibu seminggu pinuh majlis salim te minggu senin salasar rebo kemis jumat sabtu pinuh ini bae alhamdulillah bapak-bapak seminggu sekali genepan paling genung ngaji terih modar bae tengah lote. ya gitu Hesek tau bapak, kadang ngaji melengat. Ibu-ibu mah alhamdulillah poe minggu di majlis, ieu iya, bajuna hejo kabeh tina tiung baju kana sendal. Gagah. Nyai mah diri itu tinggi di mah teu nyaho. Gitu. Senin beureum, tiungna beureum aya aya ay, kembangan aya kembong kabeh make. Bajuna beureum, sapatuna ge beureum. Masa minggu ngaji berat berat doang katubiri bae ibu, -ibu di ditu. Beneran ieu mah bohong bohongan Itu iya. Encan arisan, pengajian ini 500 ribu, ini 200 ribu, terus ribu. Sekedeng rohah penutupan pengajian. Cek majis taklim iya ibu-ibu alhamdulillah orang pengajian aina tunda lah rek bulan puasa. Yuk orang sarah kabali. Bau. Cek majis iya mah orang kajawa. Lain lelah warak mati kerincem majikan orang ngaji teh. Ya. Lalintuh sarneng ibu mengaji-ngajina. Tapi lamunem posa lakina bergang salakina pan bingung ke mainyar du du lain nyarek jarah maksud lain silahkan jeng Ustadna jeng kenazarah harima ammpu salakinah itu ari itu mampu ma lam urang maksaba ke ke berarti ayah nafsu mulhimah nadiri urang sekalipun aya kabagusan tapi meninggalkan karena kawajiban naulubillahhimmin kabu hadinya itu tempok kengkerang salaki, lamun masih kena pinuh kena berarti mampu kena salaki yang lamun ngeselada ipis kengkerang waduh nah, orang mikir dua kali helanan cek orang ulah kalau mau kurang pentak salaki helanan usapan kurang kurun nama tak itu tanap semul pentak kurang keru, waktu sujud ke Allah subhanahu ia ngabuktikan as sholatu si rojul mu minin Salat adalah tarajik gesanai ke Allah subhanahu wa ta'ala karak kurang diuk at tahiyatul tahiyat akhir baru hulu dengdek ka kiri lain pikarunyangentar akhirnyanya doang jula mau ditinggal na dengdektul mubarlaw etak salat jasad ngaran kuma salat hatak Allahu Allah Lailah illallah terus kuma fuad menta Allah ya Allah pang tetepken awas tetepken Iman

droken kaeta jeleecek Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmanah Iji ila mardiah fad iba wad cek Allah langsung nagowo ka orang mana binu anu digerokkan orang lama musolat nak gitu langsung ke Allah. Hey orang-orang yang bernafsu mutmainnah. Jelas mana makir at-tahiyatul mubarakah cek Allah dipanggil langsung. Irji ila robiki gerak dia kasih cek Allah. Bukan mengesah jalan kenjalan kesan kami dah solat anjing tersangat mikro cenaik kami cek Allah. Irji ila robiki gerak dia geli cek Allah. Mengesah saja kentara je nak kami cek Allah. Rodiyah kami rido ke anjen. Jeng anjen pasti bakar rido. Nanu diberi ku kami kadi hadiah tempuk kami. Sehingga sahur Allah pada fi ibadi masuklah kamu ke dalam golongan-golongan waliku kata Allah. Ibadte wali maksudnya ke dalam golongan golongan hamba Rasul yang mampu menerima batin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadhuli jannati dan masuklah kamu ke dalam surgaku ul Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak mudah-mudahan salat kurang setik Lobana meningkattinatedda salat Insya Allah lamun hatna orangngesirupmah pasti bakal da salat Insya nutacan moga-moga orang doakan pasienal pekidayahku Allah -moga, -moga sing orang day rajindina salat nuta candaek ulah putus asa geget -ge orang muntang kalau yang ditarikiku Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang penting pinuhan majelis ilmu je majelisdzikirna Insyaallah I kadang-kadang diban utama dibacakan aya tadipa di, eh kuburluhur ya Ay Tuhan nafhi tenang mekan gitu bagus baik tiga, bagus daripada hitungan lebih bagus orang tadia shot ya mudah-mudahan salat urang Setik Lobana aya perubahan sarana dessan urang Miraj menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala sugankatiitipan ilmu batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berdikir ke Allah subhanahu Wa ta'ala Insya Allahhati urang bakal setik lobana caka ah, hati Bumah kadang-kadang tikir -kadang lagi ayah keras beri jengkel itu ke hari mau kemana keras itu juga andeng i atau mangga rek keras mangga asal dina waktu jeng dina tem tempatnya Ada sorangan maula, ulah keras tak kuasa tak ku Allah laun tak tak Allah selalu baik mana manfaatna nak orang ya, lamun keras nak waktunya. nak dibejakan ketuan saya Abdul Qadir tuan saya kiri Ayyakuna dhakiru bi wudu intam Namor kaiji berzikirlah dengan wudu yang sempurna Sok wudu anu sempurna Anu kadua wa ayyadkaro bidor bin sadid Berzikirlah dengan hentakan yang keras Bahkan awakna nage milu La ilaha illallah Hoyo hulu milu nama milu Terus wa ayyadkaro bi sautin kawi Berzikirlah dengan suara yang lantang Beakan sawara Tuh cek tuan, -tuan saya kulu naun tujuan kata dzikir keras bari jenghentkan keras liah sulaanwarud dikrifi ba tinn supaya cepet masuk cahaya dzikir karena hati-hati najal anudikdzikir lamun asub cahaya hati karena dzikir punya eta siulkulu bahayatan abadiatan uhrowiyatan eke hatna bakal hirup hirup na bangsa akhirat barisabelna kuma hatan hirup bangsa airatke na boga duit najang akhirat haji najang airat jadi rulah najang akhirat jadi Kyai najang akhirat jadi Pagang KB hirup na di tasarup genjang airat eta ciri HTA unggus ayat cahya dikir abadiatan hirup na sahbelna sana jambe ruh nang ge awa e tina awak pa tiang ngaana makanu tukangdzikir dia akan terus berdikir walaupun sudah di jero kubur karena cek Allah dibeejaken layazu ku na fihal mauta illal mauta tal ura jelemah- jelelma anu nampi karena batin rasul para ala kurangnya para lia Allah tadi te nuturkuku tukangdzikir setik loban ayaang kappeg seretan gitu ge nuturutken doang laipuliama ayang kappeg seretan ayang barokah na Masya Allahkek sekalipun napas na nyawa na, nanggge keluar hat namah mualun bayya dikkir najro kubur naila yaumil ya. tuh tukang zikir sehingga ku rasul al mu'minuna la yamutuna bal ila daril ternyata orang-orang yang berzikir terus nuturkan memang kalakuan aulia Allah Masya Allah mereka tidak mati hanya pindah dari dunia yang fana ke tempat yang bako kekal alam kubur sehingga di jero kubur nage nutukang zikir di alam dunia bari jeng can angges zikir laju paeh bae eh, dituturkan ku rasul hadis nakir man mata fi tolabil ilmi ba'athahullahu fi kubrihi malakaini yu'allimani ilmal ma'rifah jalaman tukang zikir di alam dunia karena kau diriah doang can angges zikir nage kaburu paeh bae eh. maka di jero kubur nangkena Allah bakal ngutus dua malaikat naon dua malaikat yang nanya man rubuka lain tapi dua malaikat yata yu'allimani ilmal ma'rifah ngajaran ilmu dikir nucan angges ker waktu di alam dunia nak kabur pae di ajaran kedua malaikat di jero kubur teh Allah tabarok faida koma min kobrihi aliman wa arifan sanajan mimintina temas santer mas acan di alam dunia nak ustad santri git parat saya tambah maju mabur bate santri ngan narajin tapi ke hudang di jero kubur nama jadi ahli ilmu ahli makrifat ta Allah subhanahu wa taala Siapa dua malaikat anu ngajaran tukang zikir di jero kubur? Dijawab wa huwa ruhaniyatun nabi wa wali. Dialah ruh kangjeng nabi dan ruh para aulia. Allah mudah-mudahan orang menang taufik hidayah sehingga orang kapeng seretan ilmu batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat zikir tujuan anak ulah ayat tujuan naon hayang ngajaga agama Rasulullah ila yaumil kiamah itu tak nekers manggaeta bagian dasar hukumnya nganlamun sorangan mahng dimahhang di, usaha dikir rasa Bu di ituduh nah, jam setengah 12 lewat setengah 12 lewat batnya jam kurang lebih jadi inti nama kitalah simplempel nama jadi monta tamang ayam masalah Umhati gitu dan tanya kebetuk karena Ustad urang karena Kyai urang mudah-mudahan ayaah solusiinya nah. jadi sawang Sulandai rahasia kesimpulan Ti urang Islam ternyata Kangjeng nabi nyandak senjata nyandak kekuatan di Allah gessan ngajaga agamana Ilah yaumil iamah saat nunerus kena nunari mana para Aulia yang Allah sa nu adegetan Aulia ulahna orang-orang yang berrikin yang kedua didilipin karena saha karena ulama Allah dan Saha sok ngajaran ngaji sahung adek ketanak jelama-jeleman udah ngaji ngaji nukati lu kasaha nyetak kepada pemimpin urang garda terdepan na agama Allah mudah mudah-mudahan Sawang Sulandai para ulama na Auliana pamarenana mudah-mudahan dihijikanku Allah subhanahu Wa ta'ala hin ngabangun negara jengbangsa urang sehingga agama urang airak kejayaan sesuai dengan harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir pribaadosnya Rios didier apun ternyata punya ayaah nafsu ayaah sombong naudzubillah itu para hadirin anu memang nguping ke nana pahala jeng ganjaran nana yuk urang hadiahken karo Rasulullah Shallallahu Alaihi hadiahkenkah para Aulia Allah hadiahkenkah ulama Allah hadiahkenkah para muslimin muslimat wabil khusus hadiken ka duluur baraya urangndung Bapak urang Anu ke jero kubur aeh ntitarohken ka Allah Islam meraj urang aina guststi lamun durul baraya urang aak keur disiksa di jero kubur mugi guststi barokah Islam meraj enggal ngangkat karena siksana mindahkan karena di iba orang karena rahhmat Allah subhanahu Wa ta'ala lamun dijaro kubur na keina rahmat Allah dengan barokah Irama meraj mugia sing ditambi-tambih rahmat naku Allah subhanahu wa ta'ala Bilbarokah walkaomah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir pisan, mugia pertemuan orang bukan hanya di alam dunia. Bisik jagi sok pagi orang tiada umur, moga moga orang jaga di dihadapan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. مaya manفatna ولاitafik hiddaaya sala aikum وroحمة الله وbarokaatu.